Ini kita lagi memasang. Siapa, Mas? Rizky Sena. Rizky Sena, pemain yang baru tiba di PSMS Medan. Posisi? Striker bosku. Striker bosku. Ya, mudah-mudahan bisa membawa PSMS ke Liga 1. Amin. Masalahnya apa nih, Mas? Itu selangkangan ini. Selangkangan. Kayaknya ketarik ini, Bang. Masalahnya di bagian quadricep. Kita tahu quadricep ini banyak. Ini ada vastus medialis, vastus lateralis, belum lagi gracilis. Itu banyak, tapi yang bermasalah ini. Ini dia. Jadi kalau dia udah kena bagian yang sini, bagian dalam, tidak berdiri lagi ya. Nendang sakit ya? Kontak ya? Long. Kalau pasti enggak ada masalah. Tapi kalau dia yang jauh, apalagi shooting, shooting yang keras kali yang punya power, ini sakit nih. Ini enggak masalah, tapi di sininya. Sini. Nah. Saya juga ini. Sekarang kita coba rilis. Bang, saya hati sakit. Hati. Baru putus. Yang debut sponsor. Bohong itu. Bohong sekali. HP-nya ditaruh dulu. Bohong sekali. Padahal enak. Ya. Jadi kalau dilihat dari komposisi ototnya, ini cedera sebenarnya kan bukan cedera sebenarnya, nggak nyaman aja sih ya. Menarik ya. Mungkin waktu di Medan ini udah mulai gejala. Sudah gejala. Jadi dia membawa dari kampungnya sana itu kemari ya, ini dia. Tinggal lagi habitnya, intensitas latihan terus kita pakai menjadi lah. Artinya ada finalnya di sini. Jadi dia begini nih sakitnya. Dan ini sekarang kita rilis kepada Mas Rizky Sena. Nah, dan kalau dilihat sehat ya, tapi nggak bugar. Kadang Bang, ciri-cirinya apa Bang? Atau dikenalnya apa? Ciri-cirinya ini seperti menggumpal. Ini ototnya di sini mengeras. Jadi quadricep ini ototnya ini di dalam quad itu banyak dengan ada fastus medialis, fastus lateralis, otot sartorius, otot subclavian. Tapi yang bermasalahnya itu ketika dia mempunyai power melakukan tendangan bebas long. Kok mereng-mereng Mas? Yang benar yang benar. Sebelum ke PSMS main di mana? Di Persela sama PSAW. Persela. Tanpa main Persela. Kalau ini enggak ada masalah, enggak enak nih. Tapi kalau ngambilnya dari yang dapur ini, ini dia mulai masuknya nih. Belum terlambat nggak? Belum ya. Belum. Masih bisa kita tunggu kok. Sudah berapa bulan uji coba? Tiga. Masih tiga. Uji coba masih tiga. Main targetnya? Yang penting PSMS menang. Target nyusul lah bang. Target nyusul ya. Iya. Yang penting menang bang. Percuma kalau kita gol banyak tapi kalah kan? Posisi badannya jangan miring-miring. Iya. Jangan keras, biasa aja. Belum ngerasain ya? Iya, belum ngerasain. Udah. Biasa benar sih. Sakit. Emangnya rasanya sakit? Mantap.
Mancing mana? Ada aja. Di Milambang ini cedera ini sebenarnya bukan cedera hanya saja, mungkin faktor over aja sih. Over. Yang kedua tidak ada tindakan masak atau apapun sepilih. Jadi ini adalah dampak itu dari aktivitas dia yang over itu. Dan sekarang dia butuhnya tuh sekarang ini gitu. Jadi menurut Mas penting gak sport masak di luar sana? Penting sekali. Kasih tahu penjelasannya penting. Masak itu yang penting karena olahraga itu kan, apalagi olahraga sepak bola kan berat. Jadi kita itu harus disimbangi dengan masak, karena masak itu bisa membantu buat recovery tubuh kita agar selalu di kondisi yang fit. Ya kayak gitu juga mungkin. Oke, terima kasih Mas Enas. Sampai jumpa di lain waktu ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.